Makan apa? Makan lur bang, coba makan bakso Apollo yang legend di Bogor. Nah lur, ini gue mau makan bakso Apollo yang legend di Bogor, tapi gue harus berangkat dulu naik kereta, dan ini gue berangkatnya dari stasiun Palmerah. Nah sekarang kita lagi jalan-jalan, sekarang kita mulai. Apa nih kak? Ini G-spray kantor yang baru, G-spray yang udah sepi. Terus? Oh ya bu, boleh coba? Oh bisa betul pak? Iya, wanginya awet dan enak. Enak wanginya? Enak ya, kayak ini ada butnya? Iya ini butnya. Ini ada apa aja kak? Aku main deh butnya. Nah kita lanjut, akhirnya gue beli tuh si kiss spray-nya karena emang enak juga wanginya, dan sekarang ini gue di kereta jadi wangi juga sih. Nah ini ramai banget keadaan kereta, ini siapa sih yang ngidein kereta tuh transit di Manggarai kan? Kayak Manggarai tuh jadi numpuk gitu loh, karena buat orang-orang yang kerja di Sudirman kayak jadi double gitu loh capeknya, udah gitu juga nunggunya lama kan, kasihan. Nah setelah perjalanan jauh akhirnya gue sampai juga di stasiun Bogor, dan ini stasiun Bogor tuh ada buat kiss spray lagi. Dan gue baru sadar ternyata selama di kereta tuh tadi gue wangi, apakah tadi simbanya abis nyemprotin kiss spray ke badan gue ya? Dan gue baru tahu ternyata si kiss spray ini punya varian lainnya dan bisa langsung dipakai ke pakaian kita. Terus bener juga nih kata si kisprenya, naik kereta jadi happy karena ada wangi-wangi. Ayo guys bantuin sampaikan ke pihak KRL-nya. Nah ini jalan bentar udah gitu kita langsung nyampe ke mie ayam bakso Apollo-nya, dan itu rame banget, bener-bener kayak rame banget. Nah itu tipe mie yang tebal gini dan manis juga, dan gue suka banget tipe mie yang kayak gini, kayaknya mereka bikin sendiri juga deh. Tapi masih bisa pakai saus sama sambal, jadi gak manis banget, tapi overall gue suka dan sih. Dan sini tuh rame banget ya lor. Nah sekarang ini gue selesai makannya, kita pulang, tapi pas gue naik kereta ini kok masih rame, kapan kereta sepinya ya? Nunggu sepi tapi gak sepi-sepi, semangat deh pejuang KRL. Jangan lupa pakai yang wangi-wangi biar online gak bete. Nah, akhirnya setelah perjalanan panjang naik kereta berstasiun-stasiun, akhirnya gue nyampe, tapi gue nyadar dan gue masih wangi banget ini loh. Ini luar biasa sih si kiss spray, ini wanginya tuh tahan lama, nempel juga di baju. Udah gitu sekarang biar praktis gue mau bikin ini parfum. Dari si kiss spray ini caranya gampang banget, kita tinggal campurin kiss spray pakai air putih biasa aja. Udah. Jadi deh praktis, tinggal kita bisa bawa kemana-mana.